Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nah, ini kita sekarang berada di bengkel body repair di daerah Medan ya. Dan sekarang ini kita masih menunggu bis unitnya Mas White ini, Pesona, yang akan keluar. Sepertinya sih hari ini, cuman belum tahu keluarnya pastinya kapan. Nah, jadi untuk saat ini tadi cuacanya gerimis. Ini masih terus dikebut ya. Sambil menunggu ini rilis, kita main-main di sini. Jadi untuk timnya Mas Hoid sendiri ini udah datang ya kelihatannya. Nah, ini udah standby Almasar. Ini ada Almasar juga yang kemarin dicat ulang. Nih bentukannya. Ini barusan selesai dicat juga sepertinya, karena masih mengkilap tuh dari catnya sendiri, dari warna itu masih mengkilap gitu. Dan untuk dua unit Pesona ini masih berada di sini. Kemarin sebelum kita liput itu belum ada nih namanya Pesona itu, jadi hanya livery-nya aja. Sekarang sudah tertempel, terus stiker di belakang itu juga udah tertempel ya, call centernya udah kepasang. Ya sebentar lagi atau besok ini, tapi kalau bisa sih rilis hari ini teman-teman. Nah, di dalam pengerjaan sana itu udah dikerjain juga Nice Trans, itu punyanya Siantar. Nice. Nirmala Ceria Indonesia. Jadi itu untuk trayek Medan ke Siantar, teman-teman. Nah, di sana juga udah masuk bis panorama, tapi belum tahu bakalan jadi apa. Yuk kita lihat ke sana dulu. Nah, jadi ini dia 3 unit panorama yang sudah masuk ya teman-teman. Ini barusan aja nih sepertinya. Ada 3 unit bekas plat Jogja. Yang di sana itu plat Bali. Yang satu lagi kurang tahu saya dari mana. Soalnya masih ada pengecatan dari sebelah sini. Jadi catnya kebuangnya ke arah sana. Gitu. Nah, kalau dari armada yang satu ini, panorama ini sama halnya dengan punyanya ALS 34 ya, kalau nggak salah saya, yang bekas panorama juga. Nah, jadi untuk di sini sudah masuk lagi nih. Rata-rata pariwisata sih. Nah, di sini sudah persiapan ya, di lap-lap, karena ini cuaca udah mulai gerimis lagi teman-teman. Yuk kita lihat lagi ke depan sana. Banyak ya ini yang baru masuk. Nah,
Ini masih ada tamengnya yang bekas PMH kemarin, yang sekarang punyanya jadi punya Pesona. Jadi punyanya Pesona ini. Itu dia. Nah, untuk Pesonanya yang satu lagi, ini dia bentuknya. Wah, ini udah mulai hujan lagi, teman-teman. Jadi kendalanya sekarang itu ada di cuaca. Nah, ini dia bentukannya SR2. Dan apa ya? Sebenarnya sudah komplit semua ya, tinggal lap-lap aja ini. Tuh, masih dalam proses. Cuaca sekarang turun hujan lagi, teman-teman. Nah, ini kalau yang ini sih platnya dari Jogja juga nih, AB. Untuk tampilan dalamnya ini seperti ini, seatnya terbuat dari bahan bludru. Perubahannya cukup cepat ya, kalau bis Pesonanya itu. Nah, soalnya apa? Kelihatannya kejar tayang juga. Nah, kalau untuk yang panorama ini mungkin cukup ya reviewnya kali ini. Ini yang bakalan rilis nanti, kalau nggak sore ya malam nantilah. Gitu. Yuk, ini kita neduh dulu. Wah, ini hujan sudah mulai turun, kelihatannya sih lumayan deras. Padahal barusan di lap loh ini tadi. Tapi sekarang hujan juga udah mulai turun. Hujan membawa berkah. Ini berkah Jumat, berkah ini. Jumat-Jumat hujan ya kan? Nih. Di salah satu body repair di daerah Kota Medan. Nah, yang kemarin itu yang ininya belum ada, tulisan-tulisan Wonderful Indonesia terus bus pariwisata. Perubahannya sih stiker ya, udah dipasang semua. Terus tulisan Pesona sudah tertempel. Selendang udah dicat dua-dua. Sama tulisan yang bus legendaris anak Medan tuh dilepas. Jadi perubahannya udah mulai kelihatan. Untuk livery-nya ini kayaknya kayak corak burung ya. Kepala burung gitu. Dengan gradiasi warna, kalau bodinya warna apa ya, emas ya. Terus warna livery-nya itu orange, abu-abu, hitam sama putih. Gitu. Sama ada warna emas-emasnya juga. Ini hujan. Nah, ini tadi bis panorama 3 unit yang kita review. Dan sekarang pengerjaan terpaksa terhenti karena hujan datang. Ya, semoga aja cepet hujannya berlalu. Oke, teman-teman, ini karena hujan, kita akhirin dulu videonya. Mungkin nanti kita sambung lagi. Ini saya neduh di atas atap nih. Atap mesin. Itu kap mesin itu, saya neduh di situ, ini dia. Nah, buat teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih yang udah nonton video ini sampai selesai. Dan terima kasih juga yang udah gabung di channel saya. Semoga teman-teman sehat selalu,
dan dimurahkan segala rezekinya. Ini di hari Jumat ya kan. Dan terima kasih saya ucapkan buat teman-teman yang udah nge-subscribe, yang udah nge-like dan bantu share video ini. Oke lah teman-teman, ini cukup sekian mungkin. Kita bakalan neduh dulu nanti di sana. Ini udah mulai naik airnya ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, sampai bertemu di next video. Yuk, ikutin terus perkembangan dari unit pesona ini. Nah, ini ya, SR2 bodinya.